Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman Sumantri dengan NIM 1197060048 dari Agroteknologi 3B. Pada praktikum dasar perlindungan tanaman, saya akan mengidentifikasi mengenai hama dan penyakit pada tanaman daun salam. Mari sini. Nah, yang pertama dari gejala kerusakan daun salam. Yang pertama dari gejala kerusakan hama. Ini merupakan gejala kerusakan daun salam. Karena hamanya dicari-cari tidak ada, jadi saya mengasumsikan bahwa ini kerusakannya disebabkan oleh ulat atau oleh hama yang berordo Lepidoptera, dikarenakan adanya spot bolong yang cukup besar, yang mana hama berordo Lepidoptera ini menyerang tanaman dengan cara menggigit bagian tanaman inangnya. Lalu yang selanjutnya untuk penyakit tanaman masih pada daun salam, ini ada daun salam yang terkena penyakit bercak daun. Bercak daun ini disebabkan oleh jamur. Adanya bercak daun ini dapat ditandakan dengan adanya bintik-bintik kecil coklat yang nanti akan menyebar, dan nanti ini jika tidak ditanggulangi ini akan menyebar dan akan menyebabkan matinya daun sehingga tidak bisa digunakan lagi. Demikian praktikum kali ini mengenai identifikasi hama dan penyakit terhadap tanaman budidaya, khususnya pada tanaman daun salam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.